Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati sebuah mineral ataupun batuan dengan menggunakan mikroskop itu sangat tricky sekali. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang akan kita amati. Apakah kita akan mengidentifikasi sebuah mineral atau kita akan mengamati tekstur ataupun penampakan lain dari mineral tersebut. Sekarang, saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana penampakan sebuah mineral, yaitu pirit, serta mineral yang ada di dalam serta inklusi fluida yang sudah terperangkap dalam sebuah mineral dengan menggunakan dua mikroskop yang berbeda. Yang pertama dengan menggunakan mikroskop optik dan juga dengan mikroskop portable. Sampel yang akan kita amati kali ini adalah sampel sayatan poles, di mana sampel ini adalah sampel batuan yang sudah di-mounting di dalam resin. Kemudian ini adalah hasil scan dari sampel tersebut. Jadi setelah sampel di-mounting, kemudian dipoles, sampai butiran mineralnya itu terpoles dengan sempurna. Dan ini adalah hasil pemolesan. Dan kita bisa lihat mineral pirit umumnya mempunyai habit ewedral. Dan kadang-kadang di rekahan-rekahannya itu dijumpai mineral emas, seperti yang dijumpai di gambar di bawah ini. Jadi emas ini mengisi rekahan, dan warna reflektivitas dari emas ketika diamati dengan menggunakan mikroskop itu sangat tinggi seperti ini. Kemudian ada beberapa mineral galena, yaitu mineral timbal, yang juga sebagai inklusi. Kemudian sekarang kita akan lihat mineral-mineral ini dengan menggunakan mikroskop portable. Sekarang di slide ini kita bandingkan bagaimana penampakan dari mikroskop optik dan juga bagaimana penampakannya dengan mikroskop portable. Jadi gambar yang di sebelah kanan ini merupakan gambar yang sudah difoto berulang kali di berbagai titik karena tipe mikroskop yang digunakan ini mempunyai skala yang cukup besar. Perbesarannya cukup besar sehingga tidak bisa mengambil gambar secara keseluruhan. Jadi perlu dibuat mosaik seperti ini. Kemudian adanya lubang-lubang ini mengindikasikan sampel ini sebenarnya sudah dilubangi dengan menggunakan laser sehingga akan nampak bentuk-bentuk seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah penampakan di Nicol sejajar. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah penampakan ketika difoto dengan menggunakan cahaya LED. Tentu warnanya akan sangat berbeda karena di sini mikroskop optik itu menggunakan cahaya polarisasi, sedangkan portable itu menggunakan cahaya tampak. Cahayanya adalah cahaya LED. Beberapa mikroskop portable yang menggunakan cahaya polarisasi sebenarnya bisa mendapatkan gambar di Nicol silang, tetapi di Nicol sejajar warnanya tentu akan berbeda. Jadi ini adalah kekurangan ketika kita menggunakan mikroskop portable, tentu akan sulit untuk mengidentifikasi mineral. Karena biasanya ketika kita mengidentifikasi mineral pada sayatan poles, pada mineral-mineral opak, maka sifat-sifat dari mineral itu kita perlukan. Jadi, apa yang bisa kita dapatkan informasi dari mikroskop portable? Tentunya tekstur seperti ini, kemudian mineral-mineral yang ada di kanan-kirinya, kalau memang fokus kita adalah identifikasi mineral transparan dan translusen. Tetapi kalau untuk mineral opak, tentu kita harus berhati-hati karena warnanya sangat berbeda. Kemudian saya coba lakukan pemrosesan untuk mendapatkan kontras yang lebih rendah. Di sini kita bisa melihat bahwa tekstur butir dari mineral bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop portable. Kemudian dia praktis, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, karena sumber cahaya yang berbeda, mikroskop optik menggunakan cahaya polarisasi, portable menggunakan cahaya LED, maka penampakan warna dari mineralnya tentu berbeda juga. Saya pernah mencoba menggunakan mikroskop portable yang mempunyai polarisasi, tetapi untuk sampel-sampel sayatan poles, tentu kita harus lebih berhati-hati lagi karena penampakannya berbeda ketika kita mengamati dengan menggunakan mikroskop optik yang cukup besar dengan mikroskop portable ini. Kemudian di gambar ini kita akan coba lihat video dari mineral ini dengan menggunakan mikroskop portable. Jadi ini adalah penampakan dari sampel tersebut. Jadi ini butiran yang piritnya ada di atas, itu ada di belah sini. Kemudian ini adalah penampakan dari mineral-mineral transparan dan juga translusen yang ada di belakangnya. Kemudian ketika menggeser ke kanan ke kiri karena sampel ini tidak berada di daerah yang flat, tentu akan sulit mendapatkan gambar yang fokus. Kemudian kontras dari warnanya juga cukup berpengaruh.
Dan ini saya coba hitamkan. Ini dengan negatif, ini adalah penampakannya. Kemudian ini adalah penampakan ketika dia mati dengan menggunakan cahaya yang sudah digelapkan dalam black and white. Oke, okay. Jadi di gambar ini adalah penampakan inklusi fluida dengan menggunakan mikroskop portable. Karena ketika kita mengamati inklusi fluida, sebenarnya kita tidak memerlukan cahaya polarisasi. Sehingga dari sampel ini, dari sampel inklusi fluida ini, kita bisa lihat bagaimana komposisi dari inklusinya. Dan karena mikroskop ini menggunakan mikroskop yang mempunyai perbesaran yang cukup tinggi, kita bisa melihat tekstur dan juga mengidentifikasi ini ya, bentuk-bentuk inklusinya. Kekurangannya, karena biasanya mikroskop yang digunakan mempunyai perbesaran yang sangat tinggi, ketika kita menggeser meja mikroskop, tentunya kesulitannya akan berbeda. Karena seakan-akan sampel itu akan lari kemana-mana, dan untuk memfokuskan untuk mendapatkan satu gambar itu cukup sulit. Ini adalah contoh penampakan dengan menggunakan mikroskop portable. Oke, okay. Di luar itu semua, ini adalah gambaran bagaimana ketika kita melihat sampel dengan menggunakan mikroskop optik dan juga bagaimana ketika menggunakan mikroskop portable. Tentu akan ada perbedaan karena sifat cahaya yang berbeda, tetapi sekali lagi itu tergantung kebutuhan dari kita. Apakah kita memerlukan cahaya yang sifatnya khusus, yaitu cahaya polarisasi, atau kita bisa menggunakan cahaya yang cahaya LED yang bisa disuplai dengan menggunakan mikroskop portable. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.